berbagi sedikit tutorial cara mengedit foto face logo menggunakan aplikasi Picsay Pro dan Picsart. Langsung saja kita pilih foto yang akan kita edit. Kita pakai yang ini. Teman, kita masuk ke efek. Kita buat hitam putih, black and white. Kita sesuaikan hitam putihnya agar sesuai di logo kita. Oke. Seperti ini mungkin. Langsung kita export aja. Save to album. Atau enggak langsung digini aja juga bisa, men. Stiker, stiker sih. Efek paint kita warnai putih. Yang enggak berguna ini kita hapus istilahnya lah. Sehingga kita di Picsart-nya langsung. Oke, seperti ini sudah. Langsung kita kasih stiker aja biar cepat. Sekian simple, bukan yang ini men. Basic shapes kita pilih yang ini, bukan yang ini, yang ini. Oke, kita pindah. Oke, kalau sudah kita export save to picture album. Yes. Oke. Selanjutnya kita membuka aplikasi Picsart. Oke, kita masuk ke draw blank. Kita sesuaikan ukurannya sendiri. Sesuai yang Anda inginkan, langsung kita tambahkan picture man. Oke, di mana kita simpan tadi di Picsay Pro. Oke. Mau di crop dulu apa tidak? Tidak usah. Langsung aja. Kurang besar ya, masih besarkan bisa lagi. Oke, that's right, man. Edit image. Kita tambahkan teks. Apalah face. Logo. Kita sesuaikan jenis fontnya yang akan kita gunakan, colornya masih ya kita tambahkan. Oke, kemudian kita masukkan lens flare sesuai yang kita inginkan. Ini data harus on man. Oke, misal ini. Kita sesuaikan warnanya lah. Sip, seperti ini mungkin. Tambahkan lagi beberapa warna biar menyatu. Yang beda. Sips, that's right man. Seperti ini, jika Anda ingin menambahkan beberapa clip art juga bisa di Picsart. Itu sangat banyak sekali macam-macam untuk editnya, untuk menambahkan seperti ini dan masih banyak lagi. Oke, mungkin itu aja dari gua di video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my video. Oke. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komen bawah. Thanks for watching and bye.